Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, ini konstruksi dari rak untuk simulasi anak-anak baru. Rak buah, bahan yang saya pakai adalah ini, siku 33. Jadi nanti tampilannya dari samping akan seperti ini. Keliling juga di sebelah kiri seperti ini, sedangkan sisi sebelah kanan akan seperti ini. Jadi kebalikannya. Ini untuk bingkainya. Saya memakai siku 33. Dan lantainya saya memakai plat ester dengan ketebalan 1,2 mm. Ini untuk nanti penampang sisi tumpuan dari lantainya, dari ukuran 1,40 meter panjangnya. Nanti akan terbagi menjadi sekitar 18 ruangan, tapi dari 1,40 meter akan terbagi menjadi 3 bagian, ya, ini sekitar 21,66 cm. Konstruksinya, jadi nanti di sini ada TV LED atau TV layar datar dengan lebar 55 cm dan belakangnya 25 cm. Sisi kanan kirinya seimbang, jadi sekitar 42,5 cm. Sedangkan dari lebar 65 nanti terbagi menjadi 3 buah rak, jadi sekitar 21,66. Dari 21,66 nanti ada pembagian sekitar 7 cm, dan nanti ada sekitar 18 ruangan, sekitar 7,386, anggap saja 7,4. Tampak depan seperti ini, tampak sampingnya kurang lebihnya seperti pada gambar. Sedangkan dari sisi sampingnya akan seperti ini. Nanti jadi plat untuk sisi penampang bawahnya akan seperti ini. Sedangkan penyekat ruangannya, jadi ada 18 pembagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 18. Semoga saja presentasi dari rak untuk buah anak-anak baru bisa bermanfaat. Terima kasih. Matur.